saya ucapin terima kasih juga sama teman-teman yang mendukung saya, karena tanpa dukungan teman-teman juga bisa-bisa belum tentu bisa cetak gol, kan? Selain dukungan teman-teman juga saya karena dukungan kekompakan tim ya, kekompakan tim Persikota juga gitu, dan juga saya merasa kayaknya di dalam 4 pertandingan itu kayaknya tanpa beban gitu. Semenjak saya ikut seleksi kemarin, saya memang merasa pas waktu itu mungkin saya kurang percaya diri, kurang, mungkin saya belum siap, mungkin itu kan pertama kali saya masuk seleksi, mungkin agak grogi atau gimana mungkin.